بسم الله الرحمن الرحيم. Sejatinya kita semua adalah makhluk yang lemah. Allah di surah An-Nisa ayat 28, yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah itu ingin memberikan keringanan-keringanan buat kalian. Berapa banyak Allah berikan keringanan kepada kita? Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Walaupun gagah perkasa, namun ternyata wanita memiliki kelemahan lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uharriju alaikum bihaqqi dha'ifain." Aku benar-benar menimpakan kesulitan buat kalian dalam urusan dua makhluk yang lemah. Siapa dua makhluk yang lemah? Al-mar'a wal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita dan anak yatim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan dua makhluk yang lemah, sejatinya semua manusia itu lemah, namun ternyata wanita dan anak yatim adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan perhatian lebih.